warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Media Armandesa ya. Di sini saya mau menceritakan bagaimana caranya mereka itu menservis apartemen yang bergedung-gedung tinggi di sini ya. Sini ya guys, itu yang saya bilang itu security ya, tapi ini seorang perempuan ya gitu ya, saya bilangnya itu anti gitu ya. Dia itu memasang garis pengaman dulu biar di atasnya itu tidak sengaja bisa menjatuhin orang yang lewat gitu ya. Di sini itu harus ada pengaman segala apa, itu harus ada pengamanan di sini ya. Para pekerja di sini itu yang pertama itu harus pakai sabuk pengaman tentunya ya. Kalau tidak pakai sabuk pengaman itu sangat berbahaya sekali di sini. Mereka itu tidak memperdulikan panas teriknya matahari ya, karena pekerjaan mereka itu ya. Tapi cuman yang saya heran gitu ya, di situ itu gedungnya tinggi-tinggi ya, sangat berbahaya sekali. Saya sering banget melihat dari sini ya, begitu kerjaan mereka itu sangat berbahaya sekali. Tapi saya sering melihat dia itu.
Hujan pun mereka masih tetap lanjut bekerja, karena itu mungkin sistemnya borongan ya, harus selesai hari itu ya. Jadi hari besoknya harus ada yang gantian khusus yang servis. Itu bagian yang pasang-pasang steger gitu ya, kalau di tempat kita di kampung sana dulu. Sana itu steger ya. Dipasang dengan tenda juga. Tenda itu juga sangat bermanfaat untuk menghindari ada batu-batu yang jatuh ke bawah gitu. Takutnya kan ada anak-anak lewat ataupun orang lewat ya, bisa kejatuhan nggak sengaja ya gitu. Harus dipasang dengan tenda gitu ya kalau di tempat sana kampung. Ini teman saya ya, kalau atasnya lagi servis pasti kacanya kotor gitu ya, jadi dibersihin gitu. Kita itu saling menghormati ya, seandainya kotor ya dibersihin saja gitu, karena atasnya itu lagi servis gitu ya. Dadah dulu guys, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.